Para penghobi ayam pasti sudah tidak asing lagi dengan perawatan ayam dengan cara memandikan dan menjemurnya. Perlu teman-teman ketahui, proses penjemuran ayam banyak memberikan manfaat yang baik. Dalam penjemuran, teman-teman bisa melakukannya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Apabila kita rutin melakukan perawatan penjemuran ini, maka manfaat dari menjemur ayam ini akan maksimal dan akan terasa oleh ayam peliharaan kita. Nah, lalu manfaat apa saja sih yang akan kita dapatkan setelah menjemur ayam di pagi hari secara rutin? Sebelum kita masuk lebih dalam dalam pembahasannya, bagi sobat yang suka video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel AvaFarm dan klik tombol loncengnya juga, supaya teman-teman tidak lagi ketinggalan video menarik lainnya seputar dunia peternakan dari channel AvaFarm selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Kalau gitu, kita langsung saja masuk dalam pembahasannya. Langsung saja, ini dia beberapa manfaat menjemur ayam di pagi hari secara rutin. Penjemuran ayam sangat dianjurkan karena sinar matahari pagi mengandung banyak vitamin D yang sangat bagus untuk tubuh. Efeknya, jika kita rutin melakukan tips ini, proses pertumbuhan pada ayam-ayam muda kita akan pesat besarnya. Jika kita bandingkan dengan ayam-ayam yang jarang terkena sinar matahari pagi. Perlu diingat, penjemuran ayam lebih baik pada pagi hari ya. Kalau terlalu siang, sinarnya justru tidak baik untuk ayam tersebut. Perhatikan juga durasinya. Jangan sampai ayam kepanasan dan gak kuat. Cukup 30 menit hingga 1 jam saja. Sambil dilihat kondisi ayamnya saat dijemur ini. Efek sinar matahari pagi pada ayam amat sangat bermanfaat sekali untuk menstabilkan suhu tubuh pada ayam pasca melewati malam hari. Hal ini dapat menjaga aliran darah ayam tetap lancar. Kebugaran tubuh ayam pun akan diperoleh, sehingga kesehatan pada ayam-ayam kita akan terpelihara apabila kita rutin melakukan proses penjemuran pada ayam di pagi hari ini. Proses mandi jemur ayam sudah banyak yang tahu. Manfaatnya untuk memperoleh manfaat nafas yang panjang dan tidak mudah ngos-ngosan. Apabila teman-teman rutin melakukan perawatan mandi jemur pada ayam, maka kesehatan, stamina, dan nafas yang prima akan menjadi hasilnya. Lalu tinggal kita berikan jamu atau suplemen agar si ayam ini menjadi lebih maksimal lagi power dan staminanya. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan tentang manfaat menjemur ayam pada pagi hari. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan, silakan tulis di dalam kolom komentar ya. Insya Allah kita akan balas, kita akan respon cepat, dan kita akan saling berbagi informasi seputar dunia peternakan, khususnya peternakan ayam, supaya ternak yang kita jalani selama ini bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel AvaFarm dan klik tombol loncengnya juga, supaya kalian tidak lagi ketinggalan video menarik lainnya seputar dunia peternakan dari channel AvaFarm selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.